Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ternak. Tetap semangat. Oleh-oleh dari jalan-jalan ke pasar pagi ini agak berbeda ini. Ya. Ini sayuran biasanya saya dapat sawi, ini kangkung, bayam dan lainnya. Dan kali ini saya dapat mentimun. Ternyata timun yang sudah berwarna kuning tidak lagi dijual. Akhirnya bisa kita dapat dan pengolahannya cukup diparut, nanti diberi bekatul dan tepung tulang. Dan juga pas mendapat poini sosis masih segelan. Mestinya kedaluwarsa mestinya, tapi untuk ayam tetap buat sehat. Nah ini jamunya, tinggal kita jemur, terus kita haluskan. Dan juga ada makanan-makanan apa ini? Itu nanti kita lumatkan dengan air, kita campur dengan bekatul. Insya Allah lahap makannya. Oke, kali ini saya akan membuat racikan mentimun. Oke, saya akan lanjutkan dulu memarutnya. Dan sayuran ini tetap saya lakukan dengan alat pencacah yang akhirnya akan menghasilkan serat-serat seperti ini. Ayam di kandang saya tanpa serat seperti ini dia tidak akan mau. Jadi setelah kita masukkan ke chopper atau alat perajang, terus kita peras, akhirnya akan seperti ini. Begitu pula nanti untuk sayuran-sayuran ini. Oke. Ya, itulah sahabat ternak semuanya. Mari kita mencari menu racikan untuk ayam-ayam kita yang tanpa biaya. Ya, inilah racikan hari ini. Apa adanya yang ada dan yang kita temui hari ini. Ini tadi adalah mentimun yang sudah kuning-kuning. Dan ini payak jagung apa ini, nanti kita kasih air. Ya. Ini sosisnya tadi. Ini adalah tadi saya dapat lontong yang sudah membatu karena terlalu lama ya mungkin. Akhirnya saya parut juga. Dan ini jamu gendong cukup satu takaran kecil ini. Ini adalah tepung tulang dan ini payek tempe yang terkenal di Bandung, tempe apa itu namanya, yang warnanya oranye itu. Ya. Dan ini daging tetap untuk aromanya. Itu delalah ada cucian beras, airnya saya pakai untuk mengaduk-aduknya. Bekatul cukup tak kasih setengah aja. Karena hanya sebagai pelengkap dan syarat aja. Dan sekarang saatnya saya untuk mengaduk-aduknya. Ya, inilah penampakannya menjadi dua ember, satu untuk pagi ini, nanti sore. Oke, ini tinggal saya kasih bekatul, terus kita ke TKP. Ini saya sudah di TKP, sudah dirubung. Oke, kacau ya. Nih, monggo. Ya, ini adalah bahan utamanya mentimun. Ya, ini bahan utamanya mentimun. Alhamdulillah, ayam-ayam seneng. Ya. Yeah.
inilah makan apa adanya yang kita temui hari ini. Nah. Nih. Oke, saya kasih ke tempatnya. Kita tunggu sebentar. Ini habis. Nah, sinci cilik ki. Menyenangkan sekali. Mentimun berbau ayam. Ruwetnya kalau memberi makan. Menang. Kan. Perutnya sudah mulai hampir meledak. Rasa bunga-bunga. Jujur saja, pada saat eksekusi saya tidak melihat, tidak tega. Lawong bendino nih ketemu kok dieksekusi. Nih jago nih, ini gagah. Nah. Neng. Oke. Sini. Tetap semangat sahabat ternak. Ayo kita saling berbagi. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam sehat semuanya. Sukses bersama.